Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyimas Evi Saribanon. Saat ini saya tinggal di Osaka, Jepang. Nah, pada kesempatan ini saya akan bercerita sedikit tentang budaya bersih yang ada di Jepang. Nah, seperti yang kita semua tahu bahwa Jepang itu terkenal sebagai salah satu negara yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi terhadap kebersihan. Negara Jepang merupakan negara yang ramah lingkungan. Nah, di sini bagaimana pemerintah, kemudian lembaga pendidikan, kemudian masyarakat atau perusahaan-perusahaan itu bekerja sama dalam menjaga lingkungan. Nah, di Jepang sampah itu dikategorikan menjadi beberapa kategori ya. Di sini ada sampah yang bisa dibakar, ada sampah yang tidak bisa dibakar, ada sampah yang bisa didaur ulang, dan ada sampah yang berukuran besar. Nah, sampah yang bisa dibakar itu contohnya sampah dapur. Kalau sampah yang tidak bisa dibakar itu contohnya logam-logam, ada besi, ada kaleng gitu. Ada sampah yang bisa didaur ulang. Misalnya botolnya masih bagus gitu, kertasnya, kertas koran, kertas majalah gitu ya, tumpukan-tumpukan buku gitu. Nah, itu termasuk dalam sampah yang bisa didaur ulang. Dan yang terakhir adalah sampah besar. Sampah besar misalnya sampah kasur, sampah selimut, atau sampah barang-barang elektronik, sofa, meja, kursi, itu termasuknya ke dalam sampah-sampah yang besar. Sampah-sampah tersebut diolah gitu ya dengan perlakuan masing-masing gitu. Satu dan yang lainnya berbeda-beda. Nah, dan kita sebagai anggota masyarakat harus ikut berpartisipasi gitu ya dalam memilah sampah-sampah tersebut sebelum kita membuangnya. Nah, di sini setiap kota bahkan setiap kabupaten gitu ya mempunyai aturan tersendiri dalam pengolahan sampah ini. Di daerah tempat saya tinggal terdapat sebuah kalender yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membuang sampah. Nah, kalender ini dibuat untuk 1 tahun, dimulai dari bulan April 2021 sampai Maret 2022. Nah, tahun berikutnya nanti akan ada lagi kalender yang berbeda. Nah, misalnya saat ini bulan Juli ya. Dan Juli di sini pada tanggal-tanggalnya itu ada tandanya gitu ya, ini tanda untuk membuang sampah apa gitu. Nah, di bawahnya ada keterangan-keterangan yang diperjelas dengan gambarnya. Ada sampah untuk sampah dapur gitu ya, cangkang-cangkang telur, ada tulang belulang, ada kemudian bisa daun-daun juga. Kemudian di sini nah bisa ada tas gitu ya, ada tas bekas, ada sepatu bekas bisa dibuang pada. Nah, di sini tandanya. Nah, ini dibuangnya pada hari Selasa dan hari Jumat. Nah, di sini kemudian ada pura, di sini tandanya pura ya. Nah, tanda pura itu dibuang pada hari Kamis. Ada botol-botol misalnya sampo, kemudian atau sabun atau botol-botol minyak gitu ya. Nah, atau bungkus-bungkus telur, bungkus-bungkus biskuit, makanan gitu. Nah, itu dibuang pada hari Kamis kalau di daerah saya ini. Nah, kemudian di sini ada tandanya untuk sampah-sampah yang tidak bisa dibakar, misalnya ada beling, ada pecahan-pecahan kaca. Kemudian di sini ada kaleng bekas gas atau kaleng sarden gitu ya, bungkus sarden dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada botol kaca, misalnya bekas minuman atau bekas selai dan lain sebagainya. Dan ada yang kertas dan sampah kertas dan baju-baju gitu ya. Baju-baju juga ada perlakuannya. Nah, ini dibuat untuk 1 tahun. Nah, untuk plastik sampah sendiri itu juga berbeda. Nah, kebanyakan di Jepang ini sampah plastik dibuat transparan ya. Nah, transparan agar yang mengambil sampah itu tahu, oh, di situ ada sampah apa gitu ya, misalnya ada salah gitu ya, salah dalam memasukkan sampah gitu ya, sehingga nanti tidak akan diambil kalau salah gitu. Nah, untuk daerah tempat saya tinggal di sini,
hanya menggunakan satu jenis plastik sampah. Kalau di daerah lain ada yang sampah, misalnya untuk sampah yang dapur ada lagi, untuk sampah yang tidak bisa dibakar ada lagi gitu. Nah kalau di sini cukup satu gitu ya, cukup satu satu plastik sampah. Nah ini dibeli di misalnya di 7-Eleven, kemudian di toko-toko gitu ya, toko-toko banyak yang menjual plastik sampah ini. Nah kita tidak bisa menggunakan plastik apa saja gitu ya, plastik apa saja untuk membuang sampah gitu ya, disimpan gitu ya, di tempat sampah, tidak bisa seperti itu. Di sini saya mempunyai satu botol bekas minuman. Nah, dalam kemasan ini ada tandanya nih. Yang pertama ada pura dan ada satu lagi tanda PET. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam sampah pura? Di sini kiapunya dan ada raberunya. Kiapunya itu misalnya ininya, tutupnya. Nah, tutupnya itu termasuk ke dalam pura dan yang satu lagi raberunya. Kita buka. Jadi, setiap kita mau membuang botol, kita harus melepaskan tutup dan melepaskan raberunya. Nah, gampang seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah dua jenis sampah yang berbeda, dimasukkan ke dalam plastik sampah yang berbeda gitu. Satu plastik botol dan satu lagi ke dalam plastik, bungkus plastik aja. Kita mempunyai sampah botol PET atau botol plastik, kita masukkan ke dalam sampah botol-botol ini gitu. Sebelumnya saya punya sampah-sampah botol, oke, dan beberapa. Nah, kita masukkan dan kita akan membuangnya sesuai dengan jadwal yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, kemudian di sini tadi kan label pembungkus kemasan minuman kita masukkan ke kategori pura atau plastik. Nah, di sini bersama dengan bungkus telur, bungkus-bungkus biskuit. Nah, di sini ada cangkang kerupuk dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan membuangnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya saya mempunyai sampah kertas. Nah, di sini sampah koran ya, sampah koran atau sampah majalah atau kertas-kertas misalnya anak ulangan atau dokumen apa gitu ya, dokumen-dokumen yang tidak yang sudah tidak diperlukan lagi gitu, kita akan membuangnya. Nah, itu dibuang dengan cara diikat, kemudian disimpan pada hari sesuai dengan jadwal yang ada tadi di kalender. Nah, di sini juga misalnya kotak susu gitu ya, kotak susu. Nah, di sini ada tandanya, yang pertama ada pura dan ada yang kertas gitu ya. Nah, di sini ini termasuknya dalam puranya, sama dengan tadi botol PET gitu ya, botol plastik. Ini masuk ke dalam sampah plastik dan yang ininya termasuk ke dalam sampah kertas. Dan caranya kita harus membukanya. Nah, di sini ada cara-caranya. Nah, buka, kemudian buka tutupnya, kemudian kita sobekkan gitu ya. Kita gunting. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikelompokkan ke dalam sampah kertas. Tadi ya, bersama dengan sampah-sampah koran, majalah. Salah satu hal yang menarik di sini adalah cara membuang jelantah minyak. Ada perlakuan khusus sebelum kita membuang jelantah minyak. Nah, di toko-toko di sini gitu ya, di toko-toko disediakan serbuk yang bisa menggumpalkan minyak. Nah, serbuk itu kita sediakan, kemudian minyak jelantahnya kita panaskan. Kita panaskan, setelah panas kemudian diberikan serbuk itu, dimasukkan ke dalam minyak panas itu, kemudian diaduk. Nah, kemudian setelah panas apinya dimatikan dan tunggu satu atau dua jam gitu ya. Nah, setelah satu atau dua jam tersebut, minyak tersebut akan menggumpal. Nah, akan terlihat seperti agar-agar. Nah, kalau sudah seperti agar-agar di sini, cara membuangnya kan gampang gitu ya, akan lebih mudah ketimbang dalam bentuk cairan gitu. Hari ini saya akan membuang sampah botol PET ya.
kita akan membuangnya di sini. Seperti itu sedikit pengalaman saya tentang pengelolaan sampah di Jepang. Semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi ketika saya pulang ke Indonesia, saya bisa menerapkannya di Indonesia. Nah, dan untuk teman-teman semua di sini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di Jepang atau berkunjung ke Jepang tentu ingin mencicipi masakan khas Jepang. Nah, sayangnya tidak semua masakan atau makanan yang tersedia di sini bisa dimakan. Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Nah, karena Jepang merupakan negara minoritas Muslim, maka akan sulit menemukan makanan yang halal di sini. Saat ini Jepang sendiri sudah mulai menggarap wisata halal, membangun masjid-masjid atau musola, serta memperbanyak penyediaan makanan halal. Ada produk-produk asli Jepang berupa daging ayam atau sapi, sayangnya masih terbatas. Nah, banyak perusahaan importir yang sudah mendatangkan produk-produk halal dari berbagai negara. Ada Malaysia, Bangladesh, Indonesia, Brazil, Thailand, dan lain sebagainya. Tips untuk mendapatkan makanan yang halal. Yang pertama, cari makanan atau bahan makanan yang berlabel halal. Yang kedua, menggunakan aplikasi halal yang ada di handphone atau melihat akun-akun Facebook yang sering mengunggah produk-produk halal. Yang ketiga, cari makanan yang bersumber dari laut. Yang keempat, menghafal tulisan-tulisan bahan makanan yang halal atau haram sehingga bisa memudahkan untuk membaca komposisi dari makanan yang akan kita beli. Kemudian yang kelima, belanja di toko atau restoran yang berlabel halal. Yang keenam, memasak sendiri makanan yang akan kita makan. Tidak sulit bukan untuk mendapatkan makanan halal? Kalau ada niat, pasti ada jalan. Ya, untuk itu, jika nanti pandemi sudah membaik, silakan berkunjung ke Jepang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.